Assalamualaikum. Welcome back to our channel Adab Fulung Outdoor Team. So guys, apa-apa pun kita start dengan macam biasalah. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay geng, kita orang banyaklah dapat WhatsApp kawan-kawan kan, tanya apa barang kalau kita orang keluar camping ataupun kita orang keluar hiking ataupun kita orang santai-santai, apa barang yang kita orang bawa. So, hari ni saya akan review apa barang yang wajib tim saya kalau masuk hutan kita orang akan bawa. Okay geng, dekat atas table ni, saya dah susun barang-barang, sikit-sikit barang yang kita orang akan pakai. Okay, the most important thing dekat sini yang korang nampak kat sini, kita ada food system. Kita ada food system. Ini kita ada dapur, food system, dapur. Lepas tu kita ada tali and then emergency first aid. So ni simple first aid lah yang perlu ada setiap kali korang pergi camping ke apa, korang mesti ada personal first aid. Tadi hujan lah, jadi kita orang set up tempat dulu untuk berteduh sekejap. Ni sekarang hujan dah berhenti, kita sambung balik review. Alright. So tadi flysheet pula dah. First aid. First aid adalah satu benda yang penting bila korang pergi hiking ataupun camping ataupun masuk hutan lah, buat kerja ke apa. First aid, personal first aid korang kena ada lah. Memang saya dengan team saya memang diwajibkan salah seorang, setiap seorang mesti ada first aid. And then kita akan bawa tali, food system. Okay, food system, periuk, belanga, apa semua, dapur. Kebiasaannya kita orang akan guna orang kata jarang kita orang guna dapur ni, tapi dapur ni berguna juga, korang kena bawa juga. Sebab bila hujan dalam hutan nak cari kayu yang kering, cari kayu yang kering ni susah. Jadi kalau tak hujan, okey lah. Kalau tak hujan, kita orang biasa buat orang kata ala-ala orang dulu-dulu lah, kita masak dengan dapur kayu apa semua kan. Kemudian pisau. Okey, hari ni saya bawa saya punya morak. Morak ni tak kisah lagi pisau apa pun, pisau kecil. Janji pisau kecil lah untuk orang kata kita buat bushcraft. Kemudian kita ada orang kata kapak dengan parang panjang untuk merintis dan untuk macam ni, untuk belah-belah kayu lah. Light system. Okey, team saya memang suka nightcore. Kita orang memang suka pakai nightcore. Sebab nightcore ni dia orang kata apa, waterproof. So kalau kita tengah move kemudian hujan dan waktu itu pula gelap, waktu malam, kalau kita pakai torchlight yang tak waterproof, mungkin perjalanan kita tu akan apa, stop. Akan saya sekarang ni Nikko HC65. Dia lampu ni dia waterproof. Sebab tu kita orang suka pakai Nikko. Nikko banyak keluar orang kata dia orang Nikko ni banyak keluar lampu-lampu yang waterproof. So sesuai lah untuk hiker ke camper ke, kalau kita nak move waktu malam, kebetulan pula hujan, dia tak mengganggu perjalanan kita. Kita boleh gerak je, tak ada masalah lampu ni. Kecuali kalau bateri habis, memang jam lah. Okay, sleeping system. Kita orang memang suka tidur dalam hutan. Sebab kita orang ni camper lah, suka camp dalam hutan. Jadi sleeping system yang kami pilih adalah hammock. Dan hammock yang kami pilih adalah hammock The Hulu. Okay, untuk mengetahuan kawan-kawan semua, The Hulu ni adalah salah satu company anak Malaysia, anak watan. Dia orang asal daripada Negeri Sembilan. Jadi anak muda lah, anak muda yang buat hammock ni. Orang Melayu kita, anak Malaysia. Nanti saya, hari ni saya akan review hammock The Hulu. Sebab hammock ni best gila, dia ringan. Kemudian kalau kita beli beli hammock ni, dapat sekali dengan karabiner, dia ada bagi tali dia. Kemudian dia ada keluar dia punya strap dia. Ni strap The Hulu.
Kemudian flysheet yang kami pakai ni pun flysheet dahulu. Memang material dia sangat bagus, ringan, kemudian quick dry. Jom saya kita review. Kita tengok hammock dahulu. Padu. Okey gang. Ini dahulu punya flysheet. Ni material dia pun bagus. Kebetulan kita buat review ni time ni hujan. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey. Tapi kita bukan nak review dia punya fly, tapi kita nak review dia punya hammock. Okey, ni hammock yang dia ada di antara kita orang punya collection. So dahulu ni dia banyak color. Dia ada warna merah. Ada warna macam gold ni, ada warna purple, ada warna biru turquoise. Okey. Sekejap lagi saya akan minta dua orang team saya untuk tolong saya cara macam mana nak pasang hammock ni. Jom kita tengok dia orang pasang macam mana. Boleh pasang ke tak boleh pasang? Okey gang, ini salah seorang team saya. Ain, kita minta ladies pasang satu, kita minta gentleman pasang satu. Okey. Kita tengok ladies pasang macam mana. Tarik, kita gunakan strap. Ini strap dahulu. Ini strap dahulu. Okey. Kita biarkan dulu, kemudian kita pasang ke pokok kedua. Buat ni tak payah nak simpul-simpul dah. Yeay, warna biru lah. Okey. Atas sikit. Okey, dah siap. Okey, Angel try duduk. Dah try duduk. Okey tak? Okey. Ha, dia dia. Ini saya punya director. Director Ahmad Nispu. Hari ni dia kena pasang. Silakan pasang. Okey. Apa bro akan pasang yang double. Tadi Ain pasang yang single hammock. Ini double hammock dahulu. Aduh. Dahulu punya strap. Oh, strap dia warna biru. Strap dahulu pun bermacam-macam color variasi yang diorang keluarkan. Ada warna kuning, ada warna biru. Wah, kita buat double hammock hari ni.
Wah, ni favorite color saya. Favorite color saya. Coklat. Fuh. Yeah. Dah siap, geng. Swan, the hulu. Okay, geng. So, the hulu ni, hammock dia. Hammock dia, material hammock dia, kalau boleh tengok dekat sini, dia adalah nylon ripstop. Size untuk single hammock. Single hammock macam ni. Okay, size untuk single hammock. 275 × 140. Ini single hammock. Dan di atas ni adalah double hammock, 300 × 200. Weight dia, weight limit. Maknanya beban yang orang boleh duduk dalam tu. Tengok ni, ha, ni nampak. Ini abang ni berat berapa ni? Kau ingat? Tengok, berat abang ni 100 lebih. Tapi hammock ni boleh tampung 500 lbs lebih kurang dalam bagi dua lah. Dalam 200 kilo macam tu kan. 200 kilo lebih macam tu. So kalau kita beli hammock ni, kita akan dapat karabiner. Dia akan bagi kita dua karabiner. Lepas tu dia akan bagi kita tali. Okay, tali yang dia bagi adalah ni. Ini tali dia. Tali free. Kemudian strap dijual berasingan. Okay, material strap pula. Strap dia polyester. Material dia polyester. Dia ada color green, grey, blue, gold and green. Yang green mungkin green apa tak tahulah. Tapi loop dia ada 15 loop. So sangat senang lah bagi saya. Kalau anda semua nak beli hammock, better beli yang ada strap macam ni, yang ada loop macam ni. Sangat senang untuk apa, untuk kita pasang. Kalau tak tahu macam mana nak ikatan dia, maknanya kalau guna tali biasa, kita ada ikatan hammock dia. Nak kena hafal lah. Ini tak payah dah. Masuk je dalam ni, settle semua. So the hulu ni, tengok brother tu tidur. Okay, the hulu ni adalah company anak Malaysia, orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Ni the hulu. Kita orang dah pakai the hulu ni lama sangat. Dah setahun lebih. The first, orang kata first variasi dia, di antara yang pertama dia orang keluarkan, di antaralah awal-awal dulu ni dia. Ini dia. Ni di antara dia. Ni antara hammock yang saya first saya beli dengan the hulu, sampai sekarang boleh pakai lagi. So kawan-kawan, hari pun dah hujan. Jadi dia orang pun nak tidur dalam hujan, lantaklah dia orang. Jadi macam ni, geng. Apa, supportlah the hulu. Support the hulu. Barang buatan Malaysia, barang terbaik, ringan. Saya suggestkan camper, hiker, hammockers boleh boleh beli brand ni.
Okey, assalamualaikum. Tak apa, banyak-banyak kali bagi salam, okey kan? Okey, geng. Time ni hujan. So kita orang kat sini nampak kering kan. Kita orang pakai sheet, fly sheet, apa, the hulu. Tak bocor pun. Okey, memang padu, tak bocor. Jadi kalau kawan-kawan semua berminat, nanti kami akan bagi Facebook link diorang, Facebook link, Instagram, apa lagi dia ada, contact number lah. Saya akan bagi direct contact number owner dia. Ada hulu. So saya memang suggest kalau anda semua nak cuba guna hammock, memang anda akan puas hati. Hammock dia hulu memang puas hati. Material dia yang penting, kalau basah, bila basah macam ni, besok kita balik, kita jemur sekejap je. Sebab dia quick dry, material dia quick dry. Jadi akhir kata daripada saya, Aryan Putra, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.